Usahawan terkenal Dato' Sri Vida atau lebih dikenali sebagai Vida menitip doa di Mekah buat aktris Bella Astila susulan kemelut rumah tangganya bersama suami yang juga aktor sensasi Alif Aziz. Menerusi perkongsian di Instagram, Vida berharap Bella mengecap bahagia dan segala keburukan yang diterimanya selama ini dibalas dengan ganjaran. Assalamualaikum Bella sayang, beradanya saya di Tanah Suci Mekah ni, saya mendoakan kebahagiaan kesejahteraan awak sayang. Semoga setiap perbuatan kianat dan fitnah terhadap awak dibalas dengan sejuta ganjaran kebaikan daripada Allah. Semoga segala urusan awak dipermudahkan sayang. Insya Allah segala yang berlaku ada hikmah baik yang akan mendatang, tulisnya. Tambah Vida, dia seolah tidak boleh menerima dengan dugaan yang menimpa pelakon itu bertubi-tubi. Vida turut memberi kata-kata semangat buat Bella agar terus kuat dalam menempuh segala cabaran dalam hidup. Saya terkejut, hati sangat sakit bila suamimu curang dengan adikmu sendiri dan awak pendam selama ini. Ya Allah Bella, di sini saya doakan untuk awak kuat. Buat keputusan yang terbaik, saya tak nak bagi awak menderita. Awak sangat cantik, ada kejaya, awak hebat, awak boleh jadi lebih hebat lagi. Kadang-kadang hidup ini orang lelaki kalau nampak kita sayang dia. Dia pijak-pijak kita, seolah kita menagih kasih dekat dia. Akhirnya apa yang dia buat? Kongsi Vida lagi, dia turut mendoakan agar Bella terus diberikan rezeki dan bahagia bersama orang-orang tersayang. Saya nak awak bangkit dan berjuang untuk teruskan hidup.